Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Suribno. Kali ini akan menyampaikan materi tutorial mengganti background pada Zoom. Untuk itu, sebelum kegiatan kali ini kita mulai, marilah kita awali dengan doa. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku semuanya, marilah kita mulai kegiatan pada kesempatan kali ini, yaitu dengan mengganti background untuk Zoom. Pada kegiatan ini, mengapa toh background kita ganti? Sebetulnya dalam Zoom kita mengadakan kegiatan rapat, webinar ataupun perkuliahan, itu biasanya ada ketentuan background harus diganti seperti ini. Ketentuannya sudah ada. Ada pula yang tidak, mungkin ada rasa malu keadaan dinding rumahnya, backgroundnya secara nyata kelihatan di layar. Untuk itu, supaya tidak malu, mengurangi rasa PD-nya kurang, maka background diganti dengan yang baik. Bagaimana langkahnya? Mari kita ikuti bersama-sama. Pertama, kita membuka Zoom, bisa lewat Google Chrome, ataupun bisa lewat aplikasi Zoom langsung. Ini kebetulan sudah ada, maka kita lewat aplikasinya aja. Kita klik. Setelah muncul layar seperti ini, tampilan Zoom kita seperti ini, kita cari profil kita berada di pojok kanan atas. Profil yang ada dalam fotonya ini sudah ketemu, kita klik. Setelah kita klik, muncullah tampilan seperti ini. Kemudian kita cari setting. Ini setting. Kemudian setting kita klik. Inilah tampilan setting. Tampilan setting. Karena kita ingin mengganti background atau mengganti layar, maka kita cari background ini. Nah, kita ganti background ini. Ini adalah tampilan background bawaan laptop non asli. Belakang kita adalah dinding. Jadi ini keadaan dinding kita. Dalam tampilan ini pun kita bisa setting. Di sini ada bawaan dari laptop kita. Di sini ada ingin ganti green screen, layar biru, atau ini mirror. Mirror itu seperti cermin. Nah, ini kanan kiri. Ini benar. Nah, ini adalah tampilan di bawaan kita, di laptop kita. Misalnya kita ingin mengganti background kita dengan background ini, misalnya kita ambil gambar ini, kita klik. Nah, sudahlah, di belakang kita tampil layar asli yang kita pilih. Kalau sudah seperti ini, kita keluar, kita close ya. Kita mulai start masuk ke kegiatan rapat kita. Kita tunggu koneksi. Nah, ini adalah tampilan layar kita. Bagaimana untuk biar kelihatan backgroundnya? Kita cari start video yang ada di pojok kiri bawah. Start video, kita klik. Nah, tampilannya sudah bukan lagi tampilan yang ada di dinding rumah kita, namun sudah ganti gambar yang kita pilih tadi. Ini. Sampai sini jelas? Apabila kita sudah selesai rapat, maka layar atau background kita ini kita rubah kembali ke bawaan semula.
Tujuannya apa? Apabila kita nanti Zoom berikutnya tidak muncul seperti ini, makanya kita keluarkan. Kita kembali ke awal. Kita cari profil, kita klik, kita setting, kemudian backgroundnya kita klik, kembalikan ke awal dinding. Supaya nanti apa, pada waktu kegiatan Zoom pada kegiatan yang lainnya, kita tidak menampilkan background yang terdahulu. Gitu. Sampai sini jelas? Nah, ini tampilan background kita aslinya dengan belakang dinding kita. Bagaimana kalau kita ingin mengganti layar kita dengan layar yang lain tidak ada di bawaan? Nah, itu kita ganti. Kita kembali ke sini kembali. Kita klik kembali ke setting. Kita cari background. Di sini kita bawaan yang diinginkan atau yang direkomendasikan oleh kegiatan rapat tidak ada, maka kita mencari di sini. Kita add, kemudian kita cari di gambar. Namun sebelumnya kita harus menyiapkan dulu gambarnya itu ada atau tidak laptop kita. Misalnya kita ganti latar seperti ini. Misalnya, nah, seperti ini. Berarti gambar seperti ini. Kalau sudah, ini tadi ada caranya. Saya ulangi lagi. Kita cari tanda tambah, terus tambah image. Kita cari gambar. Kita open. Sudah selesai. Kita kalau sudah muncul seperti ini, kita close. Kita masuk ke ruang rapatnya. Nah, ini kita lihat tampilannya lewat start video. Inilah sudah jadi background kita sesuai dengan yang diharapkan oleh rapat. Misalnya ini rapat pembelajaran pusat asesmen tentang sosialisasi asesmen nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini backgroundnya seperti ini. Sampai di sini sudah jelas langkah-langkah untuk mengganti background pada kegiatan rapat Zoom. Semoga dapat bermanfaat. Untuk pertemuan kali ini kita tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.